masyarakat tertekan. Penjajah! Kita butuh kehadiran atau penerapan anggota TNI di mana-mana. Terutama di wilayah kami. Kami tidak butuh anggota TNI tekanan, TNI di bawah mentalnya penjajah. Berserta jajaran agar segera beri depan dan kita berbicara mendengarkan aspirasi kami. Jangan takut kami. Masa kita masih hidup di sini masih rasa begini. Ayo, ayo. Kita punya pikiran semua sama. Jadi tolong, pemerintah Madras, tolong, tolong. Jangan diam. Kalian ada di sini karena kami masyarakat. Kami masyarakat ini akan bersih. Kapan kami ada sejarah orang? Kapan kami ada celaka orang? Pikir baik semua, kami tidak ada orang sejarah apa-apa. Ini dua hari terakhir ini kami rasa tidak nyaman di tempat ini. Ternyata aparat kelebihan, melebihi rakyat di kampungnya lagi. Ini apakah masuk logika sehat atau tidak ini? Dari Pak Kapiromet, tolong kami hanya tekan dan panggil Bupati. Segera ketemu Pangdam 18, tarik pasukan yang mau berdiri. Harus ditarik. Harus ditarik dengan alasan apapun. Kecuali daerah yang bermasalah, silakan. Kita mau pasukan, silakan. Tapi daerah yang Madras yang lain, tidak boleh. Kampung yang lain, tidak boleh. Karena kita punya masyarakat Madras ini, kebanyakan berburu. Kebanyakan mereka selalu ke hutan, 24 jam mereka ke hutan. Mencari nafkah, mencari hidup mereka, bukan begitu. Tapi ketika aparat ditetapkan, diterapkan di kampung-kampung, mereka ruang geraknya terbatas sekali. Koordinator aksi, saya punya waktu tidak lama, hanya 4 sampai 5 menit. Ya, yang pertama, kami masyarakat sangat-sangat ketakutan. Benar atau tidak masyarakat semua? Ketika kehadiran anggota, denyut jantung kami pun seakan-akan berhenti tiba-tiba. Berat langkah kami, langkah kaki kami pun seakan-akan tidak kuat untuk mengangkat kaki. Masyarakat tertekan. Masyarakat pergi beribadah saja, orang ikut jaga di gereja. Masyarakat pergi buang air saja. Masyarakat pergi buang air saja, orang ikut jaga di toilet. Masyarakat di kebun saja, orang ikut. Orang ikut, interogasi kiri kanan, interogasi kiri kanan. Kasihan kami, masyarakat yang hidup di sini, tidak ada masyarakat-masyarakat orang negara kapitalis. Kami ini masyarakat biasa. Kami ini adalah masyarakat-masyarakat yang hidup penuh dengan budaya. Kami ini hidup masyarakat petani. Petani untuk makan, bukan petani untuk pedagang. Mohon dihargai, mohon dihargai. Sekali lagi, saya mohon kepada para ketua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.